Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi perkenalkan, nama saya Aibtu Suhartono. Saya dinas di Polsek Kota Samarinda sebagai anggota Sabara Regu 3 untuk jabatan sebagai PS Panit 3 Sabara. Awalnya saya dijuluki Dewa Angin itu tidak serta merta langsung dapat saya atau belajar, tidak ada. Ini mungkin hidayah dari saya, yaitu ada waktu itu orang yang kena sugeng atau kena angin itu dari depan sampai ke belakang tembus katanya. Kemudian dia datang kepada saya. Saya waktu itu tidak tahu yang namanya mengobati angin itu, tapi orang tersebut yakin saya bisa mengobati. Nah, waktu itu sekitar tahun 2019 bulan 11, saya ingat betul itu. Nah, kemudian orang tersebut saya tolak, saya bilang, Pak, saya nggak bisa ngobatin, Bapak cari aja yang lain. Tapi orang tersebut masih memaksa saya untuk mengobati sakitnya. Alhamdulillah, waktu itu setelah saya tolak juga, mereka sampai bersimpuh di hadapan saya, memohon, artinya minta sembuhkan sama saya. Alhamdulillah, itu dari mana suara itu terdengarlah di kuping sebelah kanan saya, bacakan Al-Fatihah. Begitu terdengar suara dibisikkan di telinga saya sebelah kanan, bacakan Al-Fatihah, langsung saya menengok sebelah kanan, ternyata tidak ada orang di sebelah kanan. Sebelah kiri lagi, tidak ada orang. Nah, kemudian saya bacakanlah Al-Fatihah kepada orang tersebut. Alhamdulillah, orang tersebut sembuh. Nah, kemudian setelah seminggu atau 10 hari kemudian, orang tersebut telpon lagi ke saya. Dia kena lagi, minta bantuan sama saya lagi. Kemudian saya janji sama orang tersebut, nanti kita ketemu di suatu tempat. Akhirnya mereka datang. Saya bacakan lagi Al-Fatihah, alhamdulillah orang itu sembuh sampai sekarang. Dulu saya belum bisa, nggak tahu sama sekali masalah membuang angin, apa cabut angin. Orang itu memaksa saya untuk mengobati dia. Setelah saya tanya, setelah saya bisa membantu dia dan membantu orang, saya panggil orang tersebut. Kenapa kamu minta bantu sama saya, sementara saya loh belum tahu, tidak tahu masalah pengobatan yang begini. Jadi dia bilang, saya yakin dan ada dorongan, begitu lihat saya dia langsung menuju ke saya. Awalnya satu orang, kemudian beralih lagi ke Polres. Waktu itu saya dinas di Polres. Nah, ada salah satu anggota, yaitu Kanit Propos, namanya Pak Pur. Pak Pur minta tolong, dia ada keluhan, yaitu sakit kepala yang sangat-sangat sakit, sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Nah, kemudian dia minta tolong saya. Waktu itu apel pagi sekitar jam 7. Kemudian saya bilang, Pak Pur, nanti setelah apel pagi. Kemudian setelah apel pagi saya bantu untuk buang angin ke Pak Pur, yaitu daerah leher, karena daerah leher mungkin ada sumbatan angin itu yang menyumbat aliran darah ke kepala. Alhamdulillah Pak Pur bisa sembuh. Kemudian dari situ Pak Pur menyampaikan ke teman-teman satu unitnya Propos, yaitu ada yang sakit mah, ada yang sakit kepala, ada yang angin. Nah, dari situ menyebarlah pengobatan ini, yaitu buang angin, cabut angin, istilahnya cabut angin. Itu dari mulut ke mulut, sampai nomor telepon, akhirnya anggota semua, kemudian menyebar lagi ke masyarakat. Hingga sampai saat ini, ya alhamdulillah, saya masih bisa membantu ke masyarakat. Jadi untuk masalah pengobatan itu tergantung penyakit si pasien itu. Apakah dia udah ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun,
ada yang baru. Jadi tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya lama, sampai 10 tahun itu 2 hari sampai 3 hari sekali harus dibuang anginnya. Dilancarkan lagi peredaran darahnya. Kalau baru, insya Allah setengah jam. Memang ada niatan dulu waktu saya jaga di rumah sakit umum. Itu saya melihat pasien mulai ruang UGD sampai di belakang, bahkan kamar mayat pun. Jadi saya selalu kontrol itu ke ruangan-ruangan, apakah itu UGD, apakah itu di ruangan poli jantung, sampai ke ruangan stroke. Nah, jadi saya dalam hati berniat, mudah-mudahan saya diberi hidayah, bisa membantu orang-orang yang sakit itu, paling tidak meringankan beban mereka. Itu yang jadi pemicu dari diri saya. Kemudian yang berkesan sekali yaitu ada yang stroke ringan, tangannya nggak bisa diangkat, itu selama setahun bapak itu stroke. Alhamdulillah sekarang bisa mengangkat tangan dan aktivitas. Alhamdulillah kalau saya membantu orang, lillahi ta'ala hanya membantu. Kalaupun mereka memberikan uang, itu saya terima. Dan tidak ada tarif, berapapun. Jadi keikhlasan dari orang tersebut. Orang tidak mengasih, tidak jadi masalah. Nah, kemudian, untuk pengobatan ini, saya tidak menggunakan media. Artinya, misalnya daun, kunyit, maupun minyak. Hanya tangan ya, dan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Sakit kepala itu biasanya dia angin itu menahan di bagian leher depan sini ya. Di depan sini, samping ini dan samping sini, kemudian di tengah. Itu menghambat aliran darah di kepala. Jadi pasien itu akan sakit. Karena aliran darah dihambat sama angin. Kiri kanan ini kencang semua si pasien ini. Ini akan mempengaruhi aliran darah yang di kepala. Si pasien pasti akan merasa sakit ini. Mungkin bapak merasakan ini sakit ya? Sakit pak. Nah, ini yang menghambat aliran darah bapak yang di kepala. Insya Allah bapak akan sembuh setelah ini sudah normal. Kadang-kadang saya ngobati masyarakat, saya pakaian dinas, tetap menggunakan pakaian dinas. Sampai-sampai si pasien kaget tuh, pak polisi ya, saya kira lain. Iya bu, kenapa? Kaget aja dia. Setelah mengetahui yang mengobati dia pak polisi, mungkin itu salah satu pelayanan dari polisi, yaitu melayani masyarakat salah satunya. Anginnya keluar, jadi angin dari pasien saya keluarkan. Kalau tidak saya keluarkan, itu akan menghantam saya anginnya. Dan saya akan sakit. Pasien sembuh, saya yang sakit. Tapi dengan bantuan begini, kita tarik, kita keluarkan, insya Allah kita akan sehat dan pasien pun akan sehat. Nah, ini anginnya keluar terus ini. Apalagi kalau si pasien bisa mengeluarkan angin sendiri, itu lebih cepat proses penyembuhan ya. Jadi penyembuhan pasien juga bisa mengeluarkan angin lewat mulut, saya juga bisa keluar, itu akan mempercepat penyembuhan. Ya. Jadi tadi malam itu saya kerokan, tapi sampai sekarang belum sembuh. Anginnya masih nyangkut di leher. Oh gitu. Jadi gini Pak Far ya, kalau sampean masuk angin, jangan dikerok. Karena apa, pori-pori sampean akan terbuka. Itu memudahkan sekali untuk masuk angin lagi. Saran saya jangan dikerok ya. Bisa dipijit Pak Far, untuk dikeluarkan angin. Artinya bisa ya. Nah, sampean buka baju aja, pakai baju kaosan ini. Ada. Ya, oke. Okay. Oh iya ini habis dikerok nih. Siapa yang ngerok ini? Ngerok istri Pak. Nah, saran saya, ini jangan dikerok lagi ya. Karena pori-pori sampean ini membesar ini. Nah, membesar memang sampean enak ini.
cuma nanti sampean akan sakit lagi, masuk lagi angin dari pori-pori sampean yang terbuka ini ya. Yang ini. Nah. Jadi saya sarankan untuk yang masuk angin, apalagi angin duduk, tidak saya sarankan untuk dikerok maupun di apa di kop gitu ya. Karena pori-porinya akan rusak ini. Nah, ini contohnya. Ya tetap mereka pakai baju. Itu baik perempuan maupun laki-laki. Karena kalau buka baju mungkin agak risih ya. Di sini rasanya nyeri banget, kenceng. Nah, iya. Karena apa? Aliran darah sampean terhambat. Nah, ini sama-sama seperti tadi. Ini cuma ini sampai mereka dikerok. Itu yang lebih parah nanti. Jadi saran saya Pak Par, jangan dikerok pagi ya. Siap. Maupun dikasih minyak. Kalau pengobatan ini kita tidak mempunyai prakteknya. Jadi pengobatan ini satu, waktunya tidak terbatas. Mau pagi, mau siang, mau malam, asal saya sehat aja dan sanggup aja, saya akan bantu. Kemudian untuk praktek, saya tidak mempunyai tempat praktek. Yang lebih sering saya datang ke pasien tersebut, ke rumahnya. Artinya kalau untuk mengganggu kedinasan, mungkin saya akan janji ya. Kalau saya waktu sibuk dinas, saya akan janji. Kalau pas itu dinas, dia parah sakitnya, kadang si pasien saya suruh ke kantor untuk dilakukan pengobatan. Alhamdulillah, ilmu ini sangat berguna sekali untuk masyarakat dan buat saya juga. Artinya saya bisa mengobati orang dan juga ilmu ini bisa mengobati diri saya sendiri. Contoh, saya dulu sakit mah sampai 3 kali masuk UGD. Ini disuntik 3 kali baru sembuh. Alhamdulillah begitu saya menerima ilmu ini, saya bisa mengobati diri saya sendiri. Dan sampai sekarang alhamdulillah sakit mah saya tidak kambuh lagi sampai sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Aibtu Parianto. Saya dinas sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Mangkruman, Polsek Samarinda Kota. Kenalnya kita kebetulan satu pekerjaan, yaitu Pak Tono di bekerja di kantor Polsek Samarinda Kota sekantor dengan saya. Awal mulanya dari salah satu teman-teman sekantoran, bahwasanya kan sering teman-teman itu minta pijit sama Pak Tono. Saya kira itu pijit-pijit biasa. Setelah saya nanya-nanya ke dalam, itu pijat apa? Ternyata pijat keluarkan cabut angin lah bahasanya gitu. Kalau minta bantu ya baru pertama kali ini. Baru pertama gitu. Keluhannya kan saya kemarin sekitar 2 hari yang lalu kan sempat kehujanan. Jadi sampai di rumah itu terasa berat lah bahasanya itu, kepala agak-agak pusing ya kan. Terus di leher sebelah sini terasa kaku. Akhirnya kan saya minta dikeroin lah, kerok sama istri gitu loh. Sudah dikeroin sampai merah semua, ternyata nggak sembuh. Nah kebetulan hari ini tadi ketemu Pak Tono saat ada mungkin sedang cabut angin gimana, sekalian saya ngikut dicabut anginnya gitu. Jadi apa yang diraba Pak Tono tadi pakai tangan itu mana ya disentuh ya kan? Ya dibilang Pak Tono inikah memang terasa betul. Jadi sangkatan nyeri dan rasanya tuh tebel gitu loh, ibarat kepala tuh mau digoyangkan gini aja susah. Tadi kan waktu sebelum dicabut sama Pak Tono kan saya begini ya, sekarang alhamdulillah bisa digerakkan, jadi urat-urat yang kaku tadi tuh terasanya agak ringan gitu loh, ringan, mulai-mulai ringan, jadi mau begini nggak terasa nyeri apa kaku lagi, udah fresh lah bahasanya, enak gitu. Kalau rencana sih kita tidak bisa pastikan lah ya. Bahasanya kalau apa ada keluhan yang bersifatnya itu kayak yang saya alami, otomatis saya nanti akan ke Pak Tono lagi. Siapa tahu ada angin yang masuk lagi supaya dikeluarkan lagi ke Pak Tono. Ya alhamdulillah lah, sekarang dikatakan puas ya, puas. Karena apa ya, bahasanya kita merasakan langsung gitu. Setelah dipijit, urat yang kenceng-kenceng tadi sudah netral. Udah plong lah biasanya, lemes lagi gitu loh, nggak kaku, langsung habis dipijit tapi ya gitu. Perkenalkan nama saya Arif, saya tahu Pak Tono di Polsek, waktu saya main-main di Polsek, ketemulah dengan Pak Tono pas lagi mengobati pasiennya.
awalnya saya heran, ini beliaunya ini polisi tapi kok suka mengobati orang kayak mijit-mijit gitu. Terus saya nanya-nanya lah ke anggota kan, ternyata beliaunya ini dewa angin alias pengobatan untuk cabut angin. Keluhan saya awalnya saya cerita sama Pak Tono, Pak saya ini susah tidur, insomnia. Terus iseng-iseng sebenarnya saya itu, Pak bisa minta tolong lah, barangkali setelah dipijit Bapak, ditarik anginnya bisa tidur, bisa normal lah, bisa enggak insomnia lagi. Langsunglah saya diobati, dicabut angin. Waktu awal saya enggak nanya di mana, cuman Pak Tono nanya yang sakit di mana, cuman saya enggak, yang sakit semua di bandar Pak, saya bilang seperti itu kan. Lalu di bagian sini lebih detailnya di bagian sini itu sampai hampir, jadi mohon maaf, sampai hampir selesai pijat itu sampai muntah saya, saking nikmatnya dipijit oleh dewa angin beliaunya Pak Tono ini, sampai muntah. Nah itu sempat, setelah muntah itu sempat lah saya baring-baring guring gitu, bangun itu langsung kayak, kalau bahasa orang Jawa itu bilangnya geliengan gitu, jadi kayak mau pingsan. Tapi setelah saya tarik angin itu rasanya enteng, ringan, badan enak, seger langsung. Sementara ini baru sekali untuk treatmentnya, cuman saya rasakan ada lumayan cukup perubahan, jadi kemungkinan nanti bakal saya untuk mencoba treatment lagi lah, karena cukup membantu insomnia saya. Kalau pesan-pesan kepada masyarakat dan anggota, itu biasanya setelah saya memberikan pengobatan itu saya pesan kepada mereka, artinya angin ini bisa masuk di tubuh manusia apabila satu, kita terlambat makan. Kedua, aktivitas misalnya olahraga. Kita olahraga kan baju basah ini. Mereka kadang-kadang tidak mau mengganti sampai baju itu kering di badan. Nah, itulah yang menyebabkan angin itu masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian setelah saya berikan trik-trik begitu, alhamdulillah banyak sudah anggota maupun masyarakat yang menaati. Artinya kita sendiri yang harus menjaga masuk angin. Kemudian sama aktivitas di dalam ruangan, jangan terlalu lama di dalam ruangan yang ber-AC ataupun kipas angin, apalagi dalam keadaan perut kosong, telat makan, karena kalau sudah kita kerja itu biasanya makannya akan tertunda, sibuk kerja, makan tertunda, akhirnya angin masuk. Kalau sudah angin masuk, kita makan, itu tetap masuk angin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.